di rumah aja, di orang kalapan serai enak. Di orang kalapan serai enak. Iya, terus nge-WA kali. Ayo, ayo. Sarapan pas. Ayo, sarapan pas. Ayo, 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 ayo. Tahun ayeuna atos memasuki BUP nya batas usia pensiun. Datang ke ayeuna kegiatanna anu kawin ka di sakola dilanjutkeun di kebon nya terapi di balong tah kitu. Selawat sinarang salam urang ngalimpahkeun ka hadirat junjungan kita Najib Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, tabi'in sampai kepada kita umatnya yang senantiasa sampai saat ini memegang teguh ajaran beliau. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah barik. Beliau atlet di aktif juga di bola voli ya, di bola voli serta membina juga di bola voli Kecamatan Ciparai. Pak ya, bos. Ya. Baik, untuk guru yang purna bakti selanjutnya, ya. Inilah Bapak Atek sorry, Atek Pengsyut ya. Patete, nah ini dengan perawakan tinggi besar, yaitu mantan guru di SDN Gadis 2. Ya. Dilanjutkan sekarang oleh Pak Padilah ya. Pak Padilah ya. Oke, itu Gadis 2. Alhamdulillah Patete sehat, paruh mana alhamdulillah. Lanjut. Selanjutnya yaitu Bapak Nanang. Bapak Nanang adalah guru olahraga dari SDN Magung 2, Magung 5, Jawara Takraw berturut-turut dari tahun sekian sampai sekarang belum ada yang mengalahkan, ya. Mana? Satu-satunya supaya tidak juara, Takraw-nya jangan ditampilkan, ya. Jadi tidak juara. Nah, belum ada mau bisa menang lawan dia mah. Ya, Jawara Takraw Kecamatan Ciparai bahkan sampai ke kabupaten dan provinsi. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Anu salajengna. Ya. Satu lagi yaitu Bapak Nana Triyatna. Ya, ini adalah guru olahraga senior yang akhirnya pensiunnya paling awal. Ya. Paling awal pensiun di SDN Calengka. Sampai Pak Sepuna. Apungkur abi nuju sok olahraga ka bekonya sok pendak panananya. Abi pakotanan 2 di SDN Calengka. Abi olahraga jeung barudak ka luhur pendak jeung SDN Calengka. Mana tuh olahragana? Dianggap buahnya. Hei, kita tamat. Ya. Nah, itunya. Tapi nyusul ka luhur, banyak nyusul. Orang Pak Haji mete tegang teh Pak Haji. Pak punten urang ngadep paling dia, Pak. Pak dia. Pak Deni. Jangan jek. Masih ada yang bila itu pada pangsiun aja lah maka. Jadi jeket aja nak, pakai pas pangsiun mau dibere deui. Sok bisi arek aja nak. Pak Wewe emang ke bulan Juli nya urang ka Pangandaran Pak Wewe sekarang. Pak Nanang dulu ini, kemana Pak? Cukir, Pak Tulu, Pak Nanang. Patete. Wilujeng Sumping Pak Lili ketua ketiga nih. Izin Pak Lili. Ya. Dipotong dulu. Nah, untuk simbolis kan ieu senam urang kali hoyong dianggo jeket ayeuna. Dibuka. Ah, hayang dianggo. Ah, japri ese, Pak. Iya, celana. Ah, dipotol. Sakada panana bade muka ala jaket Rolling Stone. Iya. Rolling Stone dia lagi gaya.
Si sehat karena laptop kita Allah. Tidak paling. Iya. Di dulu. Bapak di paling atas dong. Abi numutan ya. Yuk. Pak. Pak itu jemputannya. Paling dulu aku ya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Sehat. Sharma, Karen Dharma. Sharma ya. Sharma. Aduh, lo lagu pakai lagu, cok pakai lagu. Panggilan untuk Pak Hendra. Panggilan untuk Pak Hendra. Kusut, kusut, kacau. Santika, kusut. Terus, aku hanya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku binatang jalan. Puisi yang berjudul Purna Bakti, karya Bo. Puluhan tahun telah terlewatkan untuk sebuah pengabdian yang dilakukan oleh seorang insan terhadap dunia pendidikan. Tuan, semua jasa yang tak tertandingi bagi insan penyambung mimpi, pelita asa tegap berdiri. Tuan, kini saatnya kau beristirahat. Pikiranmu perlu rehat setelah semua juang yang bermanfaat. Tak usah risau tentang perjuangan, karena juang akan terus dilanjutkan. Abdi akan terus dilakukan oleh kami sang generasi keajaiban. Masa bakti takkan kembali, mengalir menjadi sungai histori. Dari balik layar mengenang janji, memandang realisasi. Masa bakti takkan kembali, tapi cara hari ini merangkai waktu adalah cara menguji, puja, puji di masa lalu. Masa bakti takkan kembali. Ia memang harus datang dan pergi. Bukankah segala legitimasi adalah kunci yang dititipkan Ilahi? Setiap kali pintu dirapatkan lagi, ada pintu lain yang terbuka kembali. Pada setiap purna bakti yang kita miliki, ada derap janji dan realisasi, doa dan eksekusi yang takkan usai, karena sesungguhnya purna bakti itu fana, yang abadi hanyalah nama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.